again. Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap semangat. Pada sesi materi ini, kita akan membahas manusia dan peradaban. Kalian bisa membaca modul USBD dan menambah bahan bacaan dari sumber lain terkait materi ini. Silakan Anda berdiskusi dan tetap memberi jawaban yang detail dengan memberikan referensi atau daftar pustaka untuk memperkuat argumentasi kalian dalam menjawab diskusi yang saya berikan. Dan tidak boleh memplagiasi dari sumber lain. Ingat. Yang berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang peradaban. Yang pertama, pengertian hakikat peradaban dan masyarakat yang beradab. Yang kedua, pengertian evolusi kebudayaan. Yang ketiga, yaitu adalah permasalahan yang muncul terkait dengan isu peradaban dalam kehidupan manusia. Nah, pada pembahasan tersebut, kalian diharapkan mampu untuk mengkaitkan konsep peradaban dengan perubahan-perubahan serta dinamika yang terjadi sekarang ini, seperti munculnya gejala globalisasi dan peradaban-peradaban yang muncul baru maupun kebiasaan-kebiasaan yang baru di era new normal ini. Selanjutnya kalian akan membahasnya secara detail dalam permasalahan-permasalahan di forum diskusi tersebut. Itu aja dari saya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.